Saudara, kesorotan lainnya, pelawak Kabul Basuki alias Tesi datangi Bareskrim Mabespori untuk klarifikasi bahwa dirinya bukanlah sosok T yang disebutkan sebagai pengendali judi online di Indonesia. Kuasa hukum Tesi menyebut bahwa kliennya merasa terganggu dan dirugikan akibat pemberitaan yang mengaitkan nama Tesi. Kuasa hukum Tesi Nazaruddin Lubis menjelaskan sosok T yang disebut sebagai Tesi bukanlah kliennya. Kedatangan ke Bareskrim Mabespori untuk klarifikasi pemberitaan itu. Tesi merasa terganggu dan dirugikan karena nama dan fotonya ikut terseret dalam kepala usai kepala BP2MI Benny Ramdhani mengungkap sosok T sebagai pengendali judi online. Kan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Nggak tahu itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih aku tuh nggak ngerti judul itu apa sih judul itu. Nggak tahunya barusan dikasih tahu judul itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi. Buat makan aja susah mau judi.